Halo, selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan Samson's Clan. Tapi kali ini tidak di Samson's Clan ya, ada Benji lagi ya. Itu ada ibu tuh. Ya, oke teman-teman, seperti janji saya, mumpung nih, mumpung ada Benji, kan mau ajarin nih berbagi cara gimana saya dulu ngajarin Samson. Walaupun nggak sama, paling nggak jalurnya seperti itulah ya, karena anjing kan beda-beda. Nah, hari ini saya mau sharing ke teman-teman untuk gimana sih supaya anjing itu paham namanya gitu. Loh, anjing saya paham kok namanya. Apa ya? Dites dulu. Ketika dipanggil namanya, dia selalu datang atau kadang datang, kadang enggak. Ya. Kalau selalu datang ketika dipanggil, bisa jadi dia paham namanya. Kalau kadang datang, kadang enggak ya. Mungkin karena pas teman-teman bawa makanan, ya. Jadi di sini nanti kita mau mengajari Benji supaya dia paham bahwa ketika dia dengar suara Benji itu namanya. Gitu ya. Gimana? Belajar bareng? Ayo. Belajar bareng? Belajar bareng? Nah, ini teman-teman yang perlu teman-teman sediakan treat. Ya, ini nanti jadi hadiah, jadi rewardnya. Gak perlu banyak-banyak. Kenapa gak perlu banyak-banyak? Karena ketika banyak nanti dia kenyang, sudah selesai latihannya ya. Di sini nanti kemungkinan juga teman-teman akan lihat secara langsung atau tidak langsung ya, ngajari anjing duduk sekalian aja ya, daripada jadi dua konten kayak kuota ya. Mending langsung aja. Ini nanti kita panggil nama dan gimana sih cara bikin papis duduk. Lah kebetulan si Benji ini, nih dia kejar makanan kan, senang sekali. Tapi ketika dia nunggu, nah, ketika tidak diberi, Benji mau nih, si dulu, lagi, ketika ada diberi, nih Benji mau nih, ya. Biji. Nah, lihat teman-teman. Ya, dia duduk. Duduk karena apa? Yang dia kejar nggak dapat-dapat. Biasanya anjing itu melakukan, dekat lagi dong suaranya nggak jelas. Jadi biasanya anjing itu gini, ketika dia mengejar sesuatu, ya dikejar dan nggak dapat-dapat nih, tetap dipegang ya. Jadi jangan dikasih. Ini jangan dikasih. Tetap aja dipertahankan. Nah, ketika dia enggak ketika dia tidak segera mendapatkan, anjing itu akan berusaha membuat posisi macam-macam. Tujuannya untuk supaya kita seneng. Ada posisi A, misalnya muter-muter, atau posisi B. Semua posisi dia coba sampai posisi duduk. Nah, ketika posisi ketika dia mulai duduk, nah gini nih, dia kejar kan? Enggak saya kasih nih. Ini enggak ada apa. Nah, ketika dia duduk kasih. Ya, kasih. Jadi nanti dia paham bahwa posisi duduklah, posisi seperti inilah yang membuat makanannya mulutnya kemasukan makanan. Tuh, simpel kan? Ya. Berbagai macam dia berbagai macam pose dia coba sampai posisi duduk dan dikasih rewardnya. Membuat anjing paham bahwa posisi ini loh yang membuat makanan itu akhirnya masuk ke mulutku. Gitu. Nah, itu baru membuat dia dalam posisi duduk. Nah, bagaimana menggabungkan posisi duduk dengan perintah sit? Nah, seperti ini nih. Karena ini papis ya. Ini, mau nih. Ini. Sit. Nah, saya kasih. Nah, teman-teman, coba nanti tak ulang lagi ya di video ini ya. Jadi ketika dia mulai duduk ya, dari berdiri kemudian menaruh pantatnya ke tanah, itu kan ada waktunya tuh, ada waktu, tidak langsung tes langsung duduk kan ada waktunya. Teman-teman perhatikan, ketika dia
sebelumnya. Jadi itu dibiasakan dulu. Ini dibiasakan dulu sampai ketika enggak dapat makanan dia duduk kasih. Selalu ketika dia kejar makanan enggak dapat dia duduk kasih. Itu dibiasakan dulu sehari lah. Ya. Setelah nanti dia tahu ketika kita bawa makanan dia langsung otomatis duduk. Aku mau itu dengan duduk. Nah, terus ngeling atau menjadikan satu dengan perintah adalah yang saya lakukan tadi begini. Ketika pantatnya hampir menyentuh tanah, saya bilang sit. Ya, hampir menyentuh tanah. Ya, ketika pantatnya hampir menyentuh tanah, saya bilang sit, tak, baru kasih. Berdiri nih, berdiri kejar makanan, ya kan? Berdiri pegang kejar makanan. Dia mau duduk sebelum pantatnya menyentuh tanah, sit, plek, kasih makanan. Paham ya? Nah, itu dicoba-coba. Wes, nanti anjing akan paham bahwa sit itu artinya duduk. Itu ya, paham ya? Paham enggak? Karena saya juga kadang-kadang enggak paham barusan ngomong apa. Nih, maaf lagi enggak? Sini. Nih. Nih. Ini. Ini. Mau enggak? Sip. Nah, gitu. Ya. Mau. Nah, terus begini teman-teman. Kadang-kadang papis yang sudah diajari batasan no berarti dia harus berhenti. Kadang-kadang nanti teman-teman akan merasakan begini. Dia kejar makanan, tapi kadang-kadang dilepas. Kadang-kadang dilepas seperti ini. Karena Benji sudah paham ya nih. Nih, dia kejar. No. Nah, dia sudah paham. Jadi kadang-kadang ngejarnya itu enggak 100%. Makanya kita usahakan dia kejar ketika dia noleh ke tempat lain. Nah, kita pancing lagi, kita pancing lagi. Oh, sit, sitnya mana? Sit dulu dong. Boleh kok, boleh. Ini nanti dulu. Boleh kok. Sini. Wah, sini kamu kan. Ya. Ya ambil ini. Sini, Denji. Oh, kamu mau yang ini ya, yang gede. Oh, tuh. Sip. Nanti ntar baru dikasih, ya. Itu teman-teman. Begitulah cara saya dulu ngajari Samson, Genji, semuanya saya ajari sih dengan cara ini. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa mempraktekannya, ya. Pelan-pelan, sedikit-sedikit. Terus nih, seperti yang saya sajikan tadi, membuat dia paham namanya. Simple ya, jadi teman-teman cukup begini, dicoba dulu dia suka enggak dengan makanannya. Nah, ketika dia mengejar, misalkan makanannya kecil-kecil ya teman-teman ya, jadi nanti bisa pakai terus. Nih contohnya ini, kecil-kecil aja. Kalau gede-gede juga kelamaan sih nanti ngunyahnya, kecil aja. Nah, ini kita tes dia mau enggak. Ini boleh. Wah, pintar. Ini loh. Ya. Nah. Nih, bikin dia duduk dulu. Sini. Oh, enggak, duduk dulu. Sitnya mana? Sit. Pintar, kasih. Nah. Dia kan kejar ini, teman-teman. Ya. Jadi, yang saya pernah berbagi ini ke di Instagram. Jadi teman-teman perhatikan saya dulu. Ketika seekor anjing mengejar makanan begini, ya ini di depan kita ya, usahakan dia kalau bisa sit. Makanya saya ajarkan dia sit dulu. Dia kejar makanan kan, ini dalam kondisi sit ya. Kejar makanan. Nah, kasih aja, kasih satu kejar makanan, kasih dalam posisi duduk. Nah, kemudian teman-teman bikin gerakan begini. Dia kejar kan? Arahkan ini ke depan mata teman-teman persis di sini. Di tepatnya di kalau orang India pakai merah-merah itu di sini ya, pas di sini dengan cepat. Jadi begini, usahakan anjingnya benar-benar fokusnya ke makanan, terus kemudian begini set. Nah, begini kan, begitu ininya ikut ke melihat ke muka kita, kasih langsung, dibilang good boy. Paham enggak? Sekali lagi, anjing ngejar makanan nih, lihat dalam posisi duduk kan, langsung arahkan ke sini. Begitu dia kepalanya ke sini, kasih. Tujuannya apa sih? Supaya ketika matanya melihat ke muka kita, itu dapat makanan. Paham enggak?
ya, mengenalkan bahwa muka kita itu sumber makanan gitu loh maksudnya ya. Jadi begini, set, kasih makanan lagi. Sehari lah gituin aja ya. Begini, kasih. Nah, nanti setelah dia begini sudah lancar, teman-teman barengi dengan namanya. Contohnya seperti ini. Benji. Ya, Benji, kasih. Good boy. Gitu. Pagi. Benji, kasih. Atau dari sini. Benji, kasih. Kalau dia sudah lancar, nah ini tesnya di sini. Teman-teman bilang begini, tetap dipancing ya, tetap dipancing. Temennya, tangan teman-teman tetap di sini dan panggil Benji seperti ini. Panggil namanya. Misalnya nih, Pleki namanya. Pleki, kalau dia begini, itu sudah berhasil. Langsung aja kasih. Jadi teman-teman tidak perlu begini lagi. Ya, yang ini tadi sudah jadi, terus Benji sudah jadi. Benji sudah jadi ya. Tesnya yang ketiga adalah begini. Tangannya tetap di sini dan panggil Benji. Kalau dia Benji begini, langsung kasih. Tidak harus menunggu kepalanya menoleh. Asal matanya begini saja. Makanan di sini nih. Kita panggil Benji, matanya ngelirik gini aja, kasih. Gitu ya. Jadi itu tandanya dia sudah merespon atau benar-benar ya sudah jadi. Dia paham bahwa Benji itu sesuatu yang menyenangkan. Bahwa Benji ketika dia dengar kata Benji, artinya dia harus menuju muka kita. Kenapa? Karena muka kita menyebabkan dia dapat makanan. Paham enggak? Ya, yuk kita coba ke Benji. Ini Benji belum tahu namanya. Ya. Jadi daripada nanti dinilai alah teori, kita coba ke Benji. Oke? Okay? Benji. Eh. Maninda, sini. Sini Maninda, sini. Inta. Nah. Ini. Sipnya mana? Sip. Winter, ini lo boleh kok. Boleh, Benji, boleh. Winter. Nih. Nanti teman-teman begini ya. Usahakan treatnya itu yang dikunyah langsung habis. Kalau ini kenyal soalnya. Ini yang saya sebut tadi teman-teman, dia ngejar makanan, lihat makanannya begini. Nah, kemudian ke muka kita dengan begini. Set. Nah, kasih. Pinter, ganteng ya. Di. Nah, dia lihat makanan, arahkan ke muka kita, set. Kasih. Good boy ini. Kasih ya, harus dikasih, jangan dibohongin. Ini keras sekali. Tepuk aja apa? Keras banget atau? Tepuk aja ya. Boleh deh. Iya. Tenang. Sit. Sitnya mana? Sitnya mana? Pintar. Nah. Nih teman-teman, kita pakai dokut aja yang bisa dikunyah. Dia kejar kan? Terus ke muka kita. Nih, dia kejar kan? Banyak nih. Ya. Muka kita. Kasih, good boy. Nah, ini muka kita. Nah, kasih, cepet banget itu. Sampai kita coba ya. Benji bisa enggak ya? Nih, Benji. Good. Lalu arahkan ke muka kita ketika kita ketika manggil Benji. Benji. Ini. Benji, pintar. Benji. 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 Bah, sendok ya. Oh. Sipnya mana? Sip. Benji. No. Sit down. Pintar. Benji. Good. Pintar. Sini.
Benji. Benji, pinter ya. Jadi ketika kita panggil namanya, usahakan sabar deh, sabar. Tunggu aja sampai dia noleh atau paling enggak matanya ke kita, baru kasih hadiahnya. Nah, ya. Benji, pinter, good boy. Nah, itu tandanya dia tahu bahwa ketika dipanggil Benji, dia lihat ke muka kita, artinya dia langsung dapat makanan. Itu cara yang pertama yang saya lakukan dulu. Atau teman-teman mulai begini, dalam keadaan santai pun teman-teman kasih dia gratis dengan menyebut nama Benji seperti ini, tanpa kerja nih, Benji gitu ya. Lagi dia lagi apa gitu kan, teman-teman ambil makanannya dikit aja, dia lagi santai, langsung aja gratis kasih, masukin ke mulutnya makanannya sambil bilang Benji gitu. Kenapa? Kita sedang mengenalkan anjing kecil bahwa namanya atau Benji ya, Benji itu adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan semua yang enak-enak ya. Benji itu artinya enak. Ketika dia merespon kata Benji itu artinya dia akan dapat enak. Benji, pinter ya, itu. Nah, ketika dia dapat gratisan, setiap gratisan, maka ketika dia sedang apa gitu ya, terus kita serukan nama Benji, dia akan datang karena dia tahu bahwa Benji itu berhubungan dengan sesuatu yang menyenangkan. Kita tes ya, biar dia free dulu kemana-mana. Benji, Benji, good boy, ya kan? Ketika dia dengar kata Benji, dia tahu akan dapat makanan. Itu. Dan datangnya kalau ada makanan, nanti di video lain akan saya ajarkan, bukan ajarkan ya, sharingkan tentang bagaimana memutus antara dia itu datangnya karena makanan atau enggak, gitu loh ya. Nah, sekali lagi, biar dia free dulu kemana-mana. Ya kan, dia datang karena masih dibawa makanan. Ya awalnya memang begitu, gitu loh. Benji, 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 good boy, good boy. Nah, sudah kan? Langsung lu ini. Nah, cuma ada, boleh. Ini buat Benji, ini boleh. Nah, cuma begini teman-teman. Jika teman-teman mulai mengajarkan ini pada seekor anjing tentang namanya, ada satu hal yang sudah tidak boleh lagi teman-teman lakukan, yaitu ketika marah, ketika jengkel, atau ketika dia sedang melakukan apa yang menjengkelkan kita, marahnya jangan sebut namanya. Misalnya seperti Benji atau Benji no. Jangan, no ya no aja, jangan pernah panggil namanya. Kenapa? Karena nama itu buat dia adalah sesuatu yang menyenangkan, gitu loh. Benji, 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 good boy. Gitu ya, sesuatu yang menyenangkan. Jadi kita coba sekali lagi. Ya, endus-endus ini misalnya. Nah, barang baru kan, endus-endus. Ya. Panggil nih. Lalah. Belum dipanggil namanya, Tole. Kan belum dipanggil namanya. Nih, berhasil dulu. Berhasil dulu pancing biar dia di sini. Benji. Benji, 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 good boy, good boy, ya kan? Nah, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, nah, pakai jasa teman berdua nih. Ini di sini ada saya dan Mbak Asti. Teman saya tak kasih satu. Nah, saya coba praktek untuk panggil namanya. Kemudian ketika dia datang, kasih makanannya. Satu aja, ya. Jadi seperti pingpong, teman-teman. Seperti pingpong. Yuk, kita praktekin ya. Ya, coba kasih aja. Benji. Benji. Jangan pakai cek-cek namanya aja. Satu, dapat satu. Ya. Benji. Benji. Good. Biar dia makan dulu. Panggil lagi. Benji. Benji.
Benji, Benji. Nah, ya teman-teman ya, jadi ini yang saya sebut bahwa dia memahami bahwa namanya atau ketika dia dengar kata Benji itu artinya makanan. Jadi dimanapun dia Benji, arah suaranya mana ya, dia kesana. Karena dalam pikirannya Benji artinya makanan, ya. Kenapa tidak boleh marah pakai namanya? Nanti dia bingung. Benji itu enak, tapi ketika nah kita marah nih, Benji, apalagi sampai disentil, dia akan menghubungkan bahwa Benji itu kadang-kadang enak, kadang tidak enak. Itu yang menyebabkan anjing kadang dipanggil, kadang datang, kadang tidak. Paham ya? Nah, kalau Benji ini selalu kita pakai untuk yang enak-enak, dan ketika dia nakal misalnya, hanya bilang no. Ini sesuatu yang kita tidak mau dia lakukan. Nih, teman-teman biasanya gini, ah Benji nggak boleh dong, ah Benji jangan, jangan, no ya, no, lihat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dia untuk mendapatkan itu caranya gimana? Ah duduk ah. Kasih dulu. Nah, ini contoh nih, misalnya nih, dia ngajar-ngajar ini, jangan panggil namanya, cukup dengan no. Pinter. Nah, ketika dia dikoreksi dan dia mau mau langsung kasih hadiahnya. Jadi ngajari anjing itu sebenarnya menyenangkan. Ini lihat mukanya, mukanya itu, lihat muka itu, mukanya itu, lihat mukanya itu. Lihat, mukanya itu. Benji. Benji. Ya kan? Jadi paham ya teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Cara ngajari anjing paham namanya seperti apa gitu, oke? Sudah ya. Mungkin itu dulu. Mudah-mudahan teman-teman bisa praktek. Dan kalau misalnya masih kurang jelas, diulang-ulang aja videonya saya tadi ngomong apa. Kalau misalnya ada yang kelewat, tanyakan di komen ya. Mungkin akan saya balas dengan video bersama. Benji, bersama. Benji yang pinter. Benji yang pinter. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Samsung Screen, love you all. Benji juga love you. Dadah. Oke teman-teman, ini video, sekedar video tambahan ya. Ibu bilang kalau Mochi yang satu itu pintar banget, kalau makan mau nunggu, berdoa segala. Tapi kalau ini bawaannya, nah ya, langsung begitu ada makanan dia langsung nyerbu. Nah ini nanti akan ketemu nggak enaknya ketika dia kumpul sama anjing-anjing misalnya ya. Ada makanan, dia udah habis, masih lapar, lihat makanan temennya langsung diserobot, itu menyebabkan perkelahian ya. Jadi ada baiknya mumpung dia masih kecil diajari untuk bersabar dulu sebelum makanannya dinikmati. Nah ini ya, jadi cara saya mungkin akan sedikit terlihat kasar, kok dorong-dorong, tapi itulah yang dilakukan anjing ya, dorong. Kasar gak kan. Nah jadi di blocking sambil bilang paham kan, dia paham. Nah, ini pinter, cerdas sih, langsung di blocking sekali dua kali. Ya kan, Benji gitu loh. Oke, biar dia lupa dulu, dan makan banyak, blocking. Itu bukan punyamu, blocking. Nah. Blocking. Mumpung masih kecil, kalau sudah terbiasa, kalau dia udah gede, karakternya udah jadi, di blocking gini, wah bisa habis ini. Ya, jangan. Mumpung masih kecil,
Ye, good boy. Benji. Sudah lagi ya, lagi. Ini ya. Nih. Nama apa, Bu, dong? Glocking. Good boy. Benji. Pintar, udah makan habisin. Nah, terus teman-teman usahakan kalau bisa nih, ya kotor-kotor dikit lah, terbiasa diginiin ya, biar dia terbiasa makan ada tangan manusia. Kalau perlu ambilin biar makan dari tangan kita. Jadi dia terbiasa nih. Sama dilus-lus. Lah Samson dulu tak gituin. Kalau enggak ya, deketin ireng. Sekali lagi ya. Sudah. Sekali lagi ya. Blocking. No. Good, Benji. Habisin, pintar. Pintar tak, tuh ibu ketawa tuh, lihat tuh. Enggak perlu didorong-dorong, Bu, di-blocking aja pakai ini. Nanti dulu. Ini misalnya nih, tak tiruin caranya Ibu ya. Mungkin Ibu akan begini. Kasih. Mochi sarapan. Nanti dulu. Nah, sudah. Boleh deh, Benji. Oh. Ya tahu. Kita aja sudah. Pintar Mochi ini. Mochi juga lihat ya. Mochi mau belajar ya. Pinter. Mochi mau belajar juga. Pinter. Segennya mana? Segen. Di mana segen? Mana segennya? Segen mana? Mochi segen. Bisa segen enggak sih? Segen mana segennya? Segen. Mochi. Oh, speak. Wah, pinter. Mochi speak. Ini udah pinter ini muridnya Mbak Asti nih. Wah, ini lihat. Nah, ini modelnya, ini alirannya Kimi ini. Nah, pintar, good boy. No. Ah. Nanti dia jadi lagi. Nanti ini loh, dia tidak boleh ambil begini nih. No. Misalnya teman-teman nanti ketemu yang beginian ada di bawah, sebisa mungkin diblocking juga nih, no. Jadi biasakan dia makan sesuatu itu ya dari piring makannya gitu. Ketemu lagi nih, blocking, no. Pinter. Dah, ini jadi Benji von Samson sklen ini, no. Ini pasti mau. Teman-teman, tambahan lagi nih. Kadang-kadang ada kan anjing yang tidak suka dipegang kakinya. Nah, kalau Samson dulu, saya biasainnya seperti ini, persis seperti ini. Ketika dia tidak suka, saya paksa begini. Misalnya saya pegang nih. Kadang-kadang kan dia ngerasain nggak nyaman ya. Kalau dia berontak, nah ini nggak berontak. Cerdasnya super dia. Nah, ini misalnya gini kan. Nah, pura-puranya potong kuku, kan begini nih. Nah. Jadi dia harus terbiasa. Misalnya satu lagi. Gini. Nah, misalnya nanti dia tidak suka, berontak gitu loh. Kamu tidak berontak kok. Satu lagi. Nah, nanti dia jadi terbiasa kalau dipegang ini. Saya berharapnya dia berontak, telinga misalnya. Nah, berharapnya berontak dia. Tapi kok kamu diem aja. Kamu terlalu kalem kok. Ini periksa dulu. Gimana? Ya beginilah. Kalau dulu Samson khususnya Rex dia tidak suka dipegang kan. Dia berontak. Cek tak bikin tidak nyaman ya. Nah, dia berontak. Nah, saya menenangkannya gini. Diam. Ketika dia diam saya puji good. Sambil saya gini. Good. Ini dipotong-potong, perhatiannya tak alihkan ke sini. Good boy. Jadi kegiatan ini sesuatu yang
menyenangkan buat dia. Nih, dikit-dikit kan dari kok. No, diam. Gitu. Pengen nyium kan? Tak wakili. Nah.